Toleransi itu kita tidak memaksakan agama kita kepada mereka. Kita menghormati atau membiarkan mereka melakukan agama mereka, dan kita melakukan agama kita. Itu toleransi dalam persoalan agama. Dan dalam persoalan kehidupan kemanusiaan ada tata aturan. Kan ada tata aturan dalam kehidupan ini. Ini jalan milik bersama, ya kita pakai untuk bersama. Ya kan? Toleransi. Karena memang jalan di depan masjid ini kan milik bersama. Enggak perlu ditulis di sini ini jalan khusus untuk orang Islam. Non Islam enggak boleh. Kan enggak ada masalah, kan kita enggak pernah ganggu orang lewat. Ya kan? Begitu. Begitu juga mungkin di tempat-tempat umum yang lainnya, naik pesawat, naik kereta, naikin, enggak ada masalah. Kan? Tapi kalau sudah persoalan agama, lakum dinukum waliyadin. Kalian ke tempat penyembahan kalian, silakan. Kami ke tempat penyembahan. Hukum agama kami begini, hukum agama kalian silakan. Haram bagi kami babi, kalau halal bagi kalian babi, silakan. Ya, begitu. Demikian. Bukan dicampur baurkan. Bukan harus kalau mereka pas ada acara keagamaan lalu kemudian orang Islam datang ke situ bawa tumpeng, apa urusan? Nah, mana pernah ada santri kayak begitu? Di depan gereja aja nggak pernah. Ya kan? Nggak ada. Itu bukan toleransi tapi pencampur adukan.